Berikutnya dari Uhti Rahmah di grup Akhwat 1. Ustaz, terkait memindahkan batasan tanah, apakah ketika kita mengikhlaskan dan mendoakan keselamatan tanpa sepengetahuannya sudah mencukupinya terbebas dari laknat Allah? di dunia serta azab Allah di akhirat. Mohon solusinya Ustaz. Gimana maksudnya dia? Jadi orang memindahkan batasan tanah terus dia balikkan lagi ke batasan yang awal tambah sepengetahuan orang itu. Ya kalau itu maksudnya ya nggak apa-apa dia, cuman itu artinya dia masuk ke dalam percekcokan dan perseketaan manusia. Kalau dia memindahkan batas tanah manusia, dia tahu untuk hal itu dia laporkan kepada pihak yang berwenang agar supaya diselesaikan. Diselesaikan itu solusinya. Adapun membuka pintu untuk hal itu dari pribadi melakukan tindakan-tindakan dan itu seperti tindakan pemerintah yang merubah dan mengatur percekcokan manusia. Kita namanya kita memasukkan diri kita pada hal yang di luar kemampuan kita. Dan mungkin saja akan terjadi bahaya-bahaya yang tidak diinginkan di belakang hal itu. Ya. Dan seorang itu kalau dia jatuh di dalam dosa, apalagi dosa besar seperti itu, itu bukan sembarangan ya mengambil satu jengkal dari tanah orang. Maniqtata shibran min ardi akhihi tuwiqahu yaumil qiyamah min sabai aradhi. Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya akan dikalungkan di lehernya tujuh bumi pada hari kiamat. Itu bukan masalah kecil, itu dosa besar namanya, dan dosa besar itu perlu taubat, perlu taubat dari hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.